di subscribe ya. Kali ini saya akan memperbaiki mesin uap untuk pernapasan. Mesin uap ini yang rusak bagian soket. Ini ya, soketnya itu rusak. Dan sekarang saya akan buang soket itu. Saya akan melangsungkan dari kabel CES ke alat ini, yaitu caranya untuk kabel warna merah kita kasihkan ke kabel warna merah dan yang hitam ke kabel hitam. Kabel warna merah ini positif dan kabel warna hitam negatif. Dan untuk kabel yang ada di mesin ini kita jadikan satu kabel di mesin ini, yaitu untuk menuju ke baterai dan menuju ke CES. Kita jadikan satu untuk kabel warna hitam di mesin uap ini. Jadi untuk soketnya ini tidak usah dipakai, kita buang saja, kita langsungkan saja, nggak pakai soket dan jack. Kita langsungkan dari kabel CES ke alat ini. Nanti dengan melangsungkan kabel ini, jadi alat ini tidak rewel lagi, langsung on. Kita solasi biar tidak konslet. Jadi pemirsa, seandainya punya alat mesin uap ini rewel bagian jek-jekannya, kita cukup melangsungkan saja kabelnya ke alat ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, sudah menyala dengan menekan itu, on off nya sudah menyala. Oke, ini menandakan kalau alat ini sudah berfungsi lagi. Sekarang saya akan menutupnya kembali dan kita tali ini ya, tali tis untuk pelindung agar tidak tertarik kabelnya. Oke, kita tutup lagi. Kita bautnya kita pasang lagi. Oke ya, sudah kita tutup lagi. Kita akan mencoba alat ini. Oke, sudah nyala ya. Nanti kita akan mencoba dengan menggunakan air. Ini tempatnya untuk airnya. Oke, kita beri air sedikit saja untuk mencoba. Oke, simak, langsung
videonya ya. Kita coba. Nah, ini ya pemirsa ya. Sudah kembali menyala lagi dan uapnya sudah lancar ini. Ini untuk pernapasan yang punya asma ini ya. Oke pemirsa, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, komen ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Oke ya pemirsa, cukup sekian saja dari saya. Ini kembali normal lagi untuk mesin uapnya dan bisa digunakan lagi. Oke, terima kasih.